Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Oke, rekan-rekan, pada kesempatan sore kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial ya, yaitu membuat wifi di daerah pelosok desa menggunakan alat yang murah meriah dan paketannya yaitu 0 pulsa 0 kuota ya. Kita hanya modal yaitu akun SSH WebSocket atau akun Fiturai yang non TLS ya rekan-rekan ya. Oke, rekan-rekan, untuk alat dan bahannya yang pertama yaitu STB Open WRT. Ini ya. Ini STB HG680B. Sudah saya modif menggunakan kipas ya, seperti ini. Ini fungsinya agar lebih dingin untuk performanya jauh lebih baik. Dan ini antena eksternal, berhubung saya menggunakan WiFi on, jadi bisa memanfaatkan antena eksternal dari STB atau WiFi dari STB ya. Oke. Dan yang kedua, itu USB tulan ya. Ini USB tulan, ini saya menggunakan USB tulan ini ya, gigabit lan ya, gigabit. Ini fungsinya yaitu mengubah port USB yang ada di STB menjadi port lan ya rekan-rekan ya. Itu port USB di sini, di STB sini ya, kita ubah ke port lan ya, seperti ini rekan-rekan. Dan yang ketiga, ini PoE. Ini saya pakai PoE dari modem HSA Airpo ya, rekan-rekan ya. Ini PoE. Ini untuk tegangannya yaitu 24 volt. Seperti ini PoE-nya. Dan yang keempat yaitu modem. Berhubung di sini saya menggunakan jaringan frekuensi 2300, jadi saya menggunakan modem ini ya, yaitu modem baud BL400 ya rekan-rekan ya. Modem ini hanya bisa digunakan untuk kartu simpati BYU dan smartfren ya, yaitu hanya support di frekuensi 2300. Dan yang kelima tentu saja yaitu kartu ya. Ini saya pakai kartu Telkomsel, ini kartu lama. Dan ini untuk fitur jaga pulsanya sudah aktif, jadi bisa untuk internet opok ya. Itu opoknya unlimited ya rekan-rekan ya. Oke. Dan yang keenam, ini adalah router TotoLink. Ini adalah router TotoLink ya, sebagai access point. Jadi rekan-rekan kalau tidak menginginkan STB-nya buat access point, biar lebih lancar lagi, saya gunakan yaitu TotoLink ini untuk access point-nya. Dan untuk yang terakhir, kabelan ya rekan-rekan ya. Di sini saya menggunakan kabelan. Ini kabelan dari orinya bot ya, bawaan PL400 ya rekan-rekan ya. Oke rekan-rekan, untuk proses perakitannya simak simak video ini sampai selesai. Jangan lupa rekan-rekan untuk tekan tombol subscribe, like dan komennya ya rekan-rekan ya, agar tutorial ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Oke, langsung aja kita untuk proses perakitannya ya. Oke rekan-rekan, ini adalah modem buat PL400 ya. Ini akan saya jadikan untuk modem utama untuk internet opok Telkomsel. Oke, kita ambil kabelnya. Rekan-rekan, kita pasang dulu. Kita pasang di sini ya. Tempatnya di ini tempatnya di sini. Oke. Di pedesaan. Modemnya seperti ini ya. Oke. Oke, kita masukkan ke port ini ya, port LAN-nya. Setelah terkunci kita tutup lagi seperti ini ya. Ini ada tiang ya, saya pakai tiang yang pendek. Seperti ini kita kasih kabel untuk pengencangannya, kita kencangkan. Oke, untuk Telkomsel ini menggunakan frekuensi 2300 ya rekan-rekan ya.
Oke, kita kencangkan lagi yang bawah, ke tali ya. Seperti ini. Oke. Dengarkan ya, kita arahkan untuk BTS-nya di sebelah sana. Ya, sekitar sebelah sana ya, BTS-nya berjarak sekitar 15-an kilo atau 20-an kilo ya. Oke, kita tancapkan di sini aja. Rekan-rekan, kita lubangi dulu. Ini sangat pendek sekali ya tiangnya ya, karena tiang yang panjang belum saya potong, dan ini hanya untuk sekedar rutin saja. Nanti kalau hasilnya kurang bagus, nanti akan saya tambah tiang lagi. Oke, kurang lebih seperti ini ya itu hasilnya. Oke, seperti ini ya rekan-rekan ya, itu. Oke, kita setting ke bawah lagi ya. Oke, rekan-rekan, ini saya sudah berada di dalam ruangan ya, tepatnya di ruang tamu. Iya, ini ada tulisan POE, yaitu mengarah ke atas ya, ke antena modem Bell PL400. Dan yang satunya lagi itu LAN ya, rekan-rekan ya, seperti ini. Iya, ini ada tulisan LAN. Nah, yang ini. Ini mengarah ke STB ya rekan-rekan ya. STB ini di sini konverternya yaitu USB to LAN. Ini ya, kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Ini ya. Oke. Topologinya seperti ini. Setelah itu kita masukkan ke USB nomor 2 ya, seperti ini. Dua. Oke, seperti ini ya rekan-rekan ya. Nah, seperti ini. Setelah itu tombol kita masukkan lagi kabel adaptor ya. Oke, nah, sudah nyala ya rekan-rekan ya. Ini sudah nyala. Setelah itu kalau kita menggunakan router, kita kasih power supply atau adaptor ya, masukkan adaptornya sini. Sudah nyala. Setelah itu kita ambil kabelan lagi ya. Kabelan. Port LAN yang ada di STB ini, dengarkan ya, maaf. Ini. Port LAN yang ada di STB kita colokkan, perutupan yang ada di STB kita colokkan. Setelah itu kita masuk ke perutupan yang ada di router seperti ini. Oke, untuk penginstalannya sudah selesai rekan-rekan ya, untuk hasil akhirnya seperti ini. Maaf ini masih berantakan, belum saya rapikan ya rekan-rekan. Langsung aja kita pergi ke settingannya, saya pergi ke perekam layar ya. Rekan-rekan, ini sudah masuk ke HP saya ya, perekam layar. Kita lihat dulu. Ini dapat sinyalnya, dapat full bar ya. Ini menggunakan modem baud PL100, PL400 ya, maaf ya. Ini kita pergi ke layar STB dulu. Ini belum connect ya rekan-rekan ya. Karena untuk opok ini yaitu sistem jamnya harus kita sinkronkan dengan manual ya rekan-rekan ya, karena saya belum nemu untuk caranya sinkron otomatis untuk yang opok ya rekan-rekan. Kalau tidak opok seperti XL Akrab atau yang lainnya itu enak ya. Ini belum aktif ya, kita sinkronkan jamnya sampai sesuai. Oke, ini sudah sesuai ya, kita tunggu beberapa menit ya sampai connect.
Ini masih tanda seru ya di wave-nya ya. Kita coba sinkronkan lagi. Setelah itu kita pergi ke open class. Kita coba, nih sudah muncul ya pingnya ya, rekan-rekan ya, nih pingnya sudah muncul yaitu 247 millisecond ms. Rekan-rekan, kita coba untuk tes speed test dulu ya. Speed test. Ini menggunakan kartu simpati lob ya rekan-rekan ya, yaitu bekas extra unlimited dulu. Di sini saya menggunakan mode famous ya, yang non TLS ya rekan-rekan ya. Oke, pingnya sampai 95. Oke, rekan-rekan, kalau ingin memesan STB Open WRT yang full, yaitu sudah sama settingannya, bisa hubungi saya ya. Nanti akan saya kasih yaitu linknya. Oke, rekan-rekan, ini dapat 25 Mbps ya. Ini dapat 25 Mbps, 26 ini sangat bagus sekali ya untuk di pedesaan dapat seperti itu. Oke, rekan-rekan, untuk cara settingnya di Viturai atau di Vimes nanti akan saya kasih tutorialnya di setelah video ini ya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komennya ya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.